Pemerintah Kabupaten Banjar sedang gencar menanggulangi persoalan karhutla yang sedang menimpa wilayah ini sehingga menimbulkan permasalahan tahunan yaitu kabut asap. Beberapa SKPD terkait tentang karhutla dan kabut asap ini berkumpul dan mengadakan rapat koordinasi lingkungan hidup triwulan ketiga di Aula BPKAD Kabupaten Banjar pada Rabu pagi 3 Oktober 2018. Menurut pimpinan rapat M. Iksan terkait persiapan pelaksanaan Hari Pangan Sedunia yang akan dilaksanakan di Desa Jejangkit Barito Kuala mendatang, terkait kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, semua pihak telah bekerja sama dan berkoordinasi guna meminimalisir karhutla Kabupaten Banjar, dan kegiatan ini juga bekerja sama dengan dinas terkait di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita sudah di poin-poin rapat yang mengenai masalah lingkungan ya, tentang kebakaran lahan, penanggulangannya, kemudian ada juga tentang apa yang ketiga ya yang bersengketa karena masalah di Bandung, nah, kemudian juga tentang sedikit tadi tentang apa Hari Pangan Sedunia juga ada ya, dan tentang komisi irigasi itu beberapa poinnya ya. Poin rapat internal secara keseluruhan adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 mengenai penyedia tanah pemakaman, kemudian pelaksanaan HPS tahun 2018, rencana tindak penanganan ancaman kekeringan lahan tanah pertanian penanaman padi di Kecamatan Martapura Barat, dan tindak lanjut mengenai kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya. Effendi Lydia, Kominfo Banjar, melaporkan.